Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Sulaiman untuk memudahkan cerita. Sulaiman bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, menjaga sebuah bangunan. Sulaiman bekerja shift tetap pada waktu malam. Maknanya memang setiap hari dia akan jaga pada waktu malam. Dan Sulaiman ni, dia jaga kawasan tu seorang-seorang aja setiap malam. Dekat bangunan tempat Sulaiman jaga ni, ada seekor anjing. Anjing kepada tuan punya bangunan tu. Memang dia letak dekat situ seekor. Anjing tu diikat pada satu tiang di tepi bangunan tu. Dan di tepi tiang tu ada satu rumah anjing. Memang dia tinggal dekat situ lah. Diikat dekat tiang tu, tali pada leher anjing tu. Anjing tu tidur dekat situ lah. Dekat depan rumah anjing tu ada tempat makanan. Tempat makanan anjing dan tempat minum. Anjing tu sebenarnya adalah guard dog yang memang tuan bangunan tu letak dekat situ. Sebab dulu pengawal yang lama sebelum Sulaiman bekerja dekat situ adalah seorang lelaki Cina. Lelaki Cina yang dah tua. Sekarang ni dah bersara lah. Jadi lelaki Cina ni, guard yang lama ni, masa dia bertugas dekat situ, dia selalu guna anjing ni, dibawa bersama-sama dengan dia meronda kawasan tu. Tapi bila guard Cina tua ni dah bersara, Sulaiman pula masuk bekerja, anjing tu memang dah tak digunakan lah. Memang dibiarkan terikat dekat situ saja. Cuma Sulaiman akan bagi makan lah. Dia akan pergi bagi makan, pergi letak air dekat situ. Pemilik bangunan tu faham lah. Sulaiman ni Melayu dan Islam. Jadi memang tak boleh lah nak guna anjing tu. Sepanjang bekerja di bangunan tu, jaga bangunan tu pada waktu malam, Sulaiman pernah beberapa kali ternampak anjing ni berkelakuan pelik. Bukan setiap malam lah, pada malam-malam yang tertentu. Jadi apa sebenarnya kelakuan anjing tu yang Sulaiman cakap pelik? Pernah beberapa malam ni, Sulaiman bila dia keluar daripada pondok pengawal tu nak pergi meronda, anjing ni menggonggong, menggonggong dan menyalak dengan kuat, seolah-olah marah lah ke arah Sulaiman. Anjing tu tak duduk diam. Dia keluar daripada rumah anjing dia tu, dia berlari ke hulu hilir. Sampailah tali yang ikat leher dia dengan tiang tu habis, dah tak boleh nak lari. Dia berlari ke sana ke sini macam tu. Sampailah tali tu dah habis panjang, dah tak boleh nak pergi dah. Macam itulah anjing tu berlari. Tapi bila Sulaiman pergi dekat dengan dia, anjing ni tiba-tiba diam. Nampak macam takut. Dia buat bunyi macam takut lah. Lepas tu dia berlari masuk dalam rumah dia, rumah anjing tu. Dan bila dah beberapa kali jadi macam tu, Sulaiman mula perasan. Sebenarnya anjing ni tak marah dekat Sulaiman. Anjing ni marah kepada sesuatu yang berada di belakang Sulaiman. Anjing tu perhati dekat belakang Sulaiman sebenarnya. Tapi bila Sulaiman toleh ke belakang, tak nampak apa-apa pun. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, macam biasa, bila dah cukup jam, dah sampai masa tu, Sulaiman pun keluar daripada bilik pengawal, pondok pengawal. Kunci pintu semua, dah bawa lampu suluh, dah bawa apa, mesin clocking tu, dia pun keluar. Mulalah nak meronda. Malam tu terjadi lagi perkara tu. Anjing tu bila nampak Sulaiman keluar daripada pondok pengawal, dia mula keluar daripada rumah anjing. Mula berlari ke sana sini sambil menggonggong, menyalak dengan kuat. Mata anjing tu memandang ke arah belakang Sulaiman. Tapi bila Sulaiman berjalan menghampiri anjing tu, anjing tu mula diam. Macam biasalah, diam. Lepas tu berlari masuk dalam rumah anjing, menyorok dekat dalam tu. Biasanya kalau jadi macam tu, Sulaiman akan toleh ke belakang, tengok apa yang ada dekat belakang dia. Dan setiap kali dia tengok ke belakang, dia toleh ke belakang, memang tak akan nampak apa-apa. Tapi malam tu Sulaiman buat satu benda yang berbeza. Benda yang dia tak pernah buat sebelum ni. Pada masa tu, Sulaiman teringat petua orang tua-tua. Tapi benda ni Sulaiman tak percaya pun. Benda macam karut, macam memang mengarut sangat lah. Tapi Sulaiman teringin nak cuba. Sulaiman teringat orang-orang tua selalu cakap, kalau nak tengok hantu, tengok melalui celah kangkang. Itulah yang Sulaiman buat. Sulaiman pejam mata dia, ditunduk perlahan-lahan, sampailah muka dia berada di celah kangkang dia, di antara dua belah kaki.
Bila posisi dia dah berada dekat celah kaki tu, Sulaiman buka mata. Masa itulah Sulaiman terkejut. Apa yang Sulaiman nampak adalah hujung kain. Hujung kain yang berwarna putih, seolah-olah sedang terapung, berhayun kiri dan kanan, betul-betul di belakang dia. Bila Sulaiman ternampak aja benda tu, memang dia terkejutlah, terkejut sangat-sangat sampai dia tersungkur ke depan. Masa Sulaiman jatuh tersungkur ke depan tu, tangan Sulaiman terluka sebab terkena seketul batu. Sulaiman cepat-cepat bangun, terus berlari menuju ke arah pondok pengawal. Dia buka kunci pintu, dia masuk ke dalam, dia tutup pintu, dia kunci semula pintu daripada dalam. Sulaiman tutup semua tingkap. Tutup semua tingkap, dia tarik langsir. Memang dia tak nak tengok apa yang ada dekat luar. Berpeluh-peluh Sulaiman masa tu. Sulaiman mula ambil telefon dia, dia pasang bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia biarkan bacaan tu dalam mood repeat. Dia ulang bacaan tu. Sulaiman mula cari kain. Dia nak apa? Nak hentikan pendarahan dekat tangan dia. Sebab tangan dia luka tadi terkena batu. Semenjak mengalami kejadian tu, Sulaiman dah tahu. Setiap kali dia pergi meronda, keluar nak meronda pada waktu malam, bila dia tengok anjing tu berkelakuan pelik macam tu, Sulaiman akan membaca beberapa potong surah, beberapa doa dan beberapa surah. Surah ayat suci Al-Quran untuk jadikan sebagai pendinding diri dia. Sebab Sulaiman dah tahu, belajar daripada pengalaman, memang ada benda yang ekori dia sekiranya anjing tu berkelakuan macam tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Sulaiman ketika dia bertugas menjaga sebuah bangunan bersama-sama dengan seekor anjing. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Harun untuk memudahkan cerita. Harun bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Dia bekerja shift malam lah. Harun adalah seorang bapa tunggal. Isteri Harun dah lama meninggal dunia. Harun ada dua orang anak. Seorang perempuan dah besar lah, anak dara. Seorang lagi lelaki yang kecil ni. Umur mungkin sekolah rendah macam tu lah. Pada satu malam, Harun bekerja macam biasa memandu teksi. Masa tu Harun baru saja menurunkan seorang penumpang. Tiba-tiba Harun terima satu panggilan telefon. Bila Harun tengok, nombor anak lelaki dia. Anak lelaki dia yang call. Jadi Harun pun jawablah panggilan tu. Bila Harun jawab panggilan telefon tu, Harun dapat dengar suara anak lelaki dia sedang menangis. Dan kedengaran seperti dalam keadaan ketakutan. Harun pun tanyalah, kenapa ni? Ada apa? Masa tu anak lelaki Harun ni, dia tak terangkan apa-apa pada Harun. Dia cuma minta Harun supaya balik dengan keadaan yang segera. Baliklah Abah, dia panggil Harun ni Abah. Abah cepatlah balik, adik takut. Dia cakap macam tu. Dalam keadaan menangis, Harun pula masa tu dia cakap, okey, Abah, Abah balik rumah sekarang. Harun pun mula memandu balik. Tapi masa tu jarak Harun, tempat dia apa, turunkan penumpang tadi ni, ke rumah dia agak jauh. Jadi memakan masa yang agak lama untuk sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan nak balik tu, Harun fikiran dia berkecamuk. Berfikir macam-macam. Apalah yang berlaku pada anak-anak aku ni? Dan Harun tak henti-henti berdoa supaya anak-anak dia dua orang ni berada dalam keadaan yang baik. Memang macam-macam benda lah yang Harun fikir. Salah satunya adalah perkara-perkara mistik. Macam yang saya beritahu awal tadi, isteri Harun dah lama meninggal dunia. Dan cara isteri Harun meninggal ni, dia ada kena mengena dengan perkara-perkara mistik juga. Yang membuatkan Harun risau adalah anak dia, anak perempuan dia, anak sulung yang bernama Ayu. Anak sulung Harun ni, yang perempuan ni, dia lebih kurang macam mak dia. Ada benda-benda mistik juga yang berlaku. Sebab dia orang berdua ni, arwah isteri Harun dan anak Harun yang sulung yang perempuan ni, dia orang ni macam cepat nak terkena benda-benda yang berkaitan dengan paranormal. Mudah nak ternampak, mudah nak tersampuk, mudah nak terkena. Dan punca isteri Harun meninggal pun memang ada kena mengena dengan benda ni. Lebih kurang setengah jam lepas tu, barulah Harun sampai dekat rumah. Bila Harun dah sampai dekat rumah, Harun buka pintu, tengok-tengok anak lelaki Harun ni sedang mengetuk bilik kakak dia, bilik si Ayu ni. Bila anak lelaki Harun tengok Harun dah balik, dia cepat-cepat berlari menuju ke arah Harun. Harun pun tanyalah anak lelaki dia ni, adik, kenapa ni? Kenapa dengan kakak? Anak lelaki Harun pun mulalah bercerita. Anak lelaki Harun cakap, si kakak ni, Ayu ni, masa lepas waktu maghrib tadi, dia pergi dalam bilik Harun. Masa tu dah nampak lain dah. Mata dia terbuka, tak tutup-tutup. Masuk
meluru ke arah bilik Harun. Tak lama lepas tu, Ayu pun keluar daripada bilik Harun. Tapi cara Ayu keluar sangat pelik. Anak lelaki Harun cakap dia nampak Ayu ni pegang beberapa helai kain batik. Dan yang peliknya, dia keluar dalam keadaan yang melompat. Melompat, kaki rapat kedua-dua belah, kiri dan kanan rapat, tangan, posisi tangan macam orang sedang semayang. Tegak aja berdiri. Lompat dalam keadaan macam tu, keluar daripada bilik Harun, terus masuk dalam bilik dia. Dan lepas tu, pintu bilik Ayu ni tertutup dengan sendiri, seolah-olah dihempas oleh seseorang. Sebab itulah anak lelaki Harun ni takut sangat. Sampai telefon Harun suruh balik dengan keadaan yang segera. Bila Harun dah dengar apa yang anak lelaki dia cakap, Harun pun terus berjalan menuju ke arah depan pintu bilik si Ayu ni. Harun pun ketuklah pintu. Ketuk pintu, panggil nama anak dia, anak perempuan dia. Ayu, Ayu. Tapi tak ada respon daripada Ayu. Lama jugalah Harun ketuk pintu Ayu ni. Dan makin lama Harun makin hilang sabar. Makin kuat Harun ketuk pintu bilik Ayu. Dan makin kuat Harun panggil nama anak perempuan dia. Tapi keadaan masih lagi sama. Ayu langsung tak bagi respon daripada dalam bilik. Tak bersuara, tak buka pintu. Harun dah hilang sabar. Akhirnya Harun tendang pintu bilik Ayu. Dan pintu pun terbuka. Bila pintu bilik Ayu dah terbuka, Harun terkejut. Sebab dia ternampak Ayu sekarang ni sedang berbaring di atas lantai bilik dia. Tapi bukan sebab tu yang membuatkan Harun terkejut. Yang membuatkan Harun terkejut dan berasa seram sejuk adalah keadaan Ayu tu sendiri. Ayu pada masa tu, keadaan badan dia berbungkus. Berbungkus tak ubah macam jenazah yang baru dikapankan. Kedua-dua belah kaki rapat, tangan, posisi tangan macam orang sedang semayang. Badan dia dibaluti oleh kain batik. Berbungkus tak ubah seperti jenazah. Daripada kaki, sampailah dekat pinggang, sampai dekat leher, sampailah dekat atas kepala. Memang terikat elok aja. Bahagian muka terbuka macam ni. Bulu roma Harun meremang. Harun mula rasa takut. Mula rasa seram sejuk. Harun perlahan-lahan melangkah menuju ke arah anak perempuan dia. Harun tunduk. Harun pegang badan Ayu yang berbalut dengan kain batik tu. Bila Harun pegang aja permukaan kain batik tu, tiba-tiba Ayu buka mata dengan sangat luas, memandang seolah-olah dalam keadaan yang marah, memandang ke arah Harun. Ayu mula buat suara marah, suara mengerang. Tapi suara dia sangat-sangat garau pada masa tu. Dan pada masa yang sama, Harun terasa seolah-olah ada satu renjatan elektrik di tangan dia. Cepat-cepat Harun tarik tangan dia. Harun mula menjadi panik, mula menjadi risau. Apa yang dia nak buat sekarang ni? Hari dah malam. Keadaan anak dia jadi macam ni. Dan pada masa tu, Harun rasa sangat pelik. Macam mana si Ayu ni boleh bungkus badan dia sendiri jadi macam jenazah yang dikapankan? Memang sangat-sangat mustahil. Sebab dalam bilik tu hanya ada dia seorang aja. Kalau ada orang lain, bolehlah tolong. Sebab bila Harun tengok apa tu cara dibalut badan dia tu sangat-sangat kemas. Macam mana dia nak bungkus diri dia sendiri? Kalau kata sampai separuh badan aja, bolehlah buat. Ini daripada kaki, hujung kaki sampailah dekat hujung kepala, diikat kemas. Macam mana dia buat? Bila dah jadi macam tu, Harun mula ikhtiar. Dia ikhtiar sendiri. Dia azan dalam bilik tu. Dia baca doa. Dia baca surah-surah yang dia tahu. Tapi tak berhasil. Keadaan Ayu masih lagi sama. Terbaring dalam keadaan yang berbungkus macam tu. Dengan mata yang terbuka luas, tak berkelip. Masa tu Harun teringat kawan dia. Harun ni, dia ada seorang kawan yang bergelar ustaz. Mungkin kawan dia ni boleh tolong dia sekarang ni. Jadi Harun pun cepat-cepat call kawan dia. Dia ceritakanlah apa yang berlaku kepada anak dia. Dipendekkan cerita, kawan Harun pun datanglah ke rumah. Datang ke rumah, Harun pun bawa lah pergi tengok keadaan si Ayu. Ustaz ni terkejut. Kawan Harun terkejut bila tengok keadaan Ayu macam tu. Ustaz ni sebenarnya, kawan Harun ni, dia dah tahu pasal keluarga Harun. Pasal masalah arwah isteri Harun dulu, gangguan-gangguan yang pernah berlaku kepada isteri Harun, sampailah isteri Harun meninggal. Cuma yang membuatkan ustaz ni terkejut, ustaz ni tak sangka sekarang ni perkara-perkara mistik macam ni berlaku kepada anak Harun pula, si Ayu ni. Jadi ustaz tu mulalah nak mengubat Ayu. Ustaz tu minta supaya Harun sediakan sebekas air. Harun pun pergi dekat dapur, sediakan sebekas air bagi pada ustaz tu. Ustaz tu mulalah membaca.
membaca doa, membaca zikir dan surah-surah yang tertentu. Dia hembuskan pada air tu. Kemudiannya, ustaz ni suruh Harun untuk celupkan tangan dalam bekas air tu dan usapkan pada muka, apa, sapukan pada muka Ayu. Harun pun buatlah macam mana yang ustaz tu suruh. Dia celup tangan dia dalam air dan dia lapkan, dia apa, sapukan air tu pada muka Ayu. Masa Harun sapukan air tu pada muka Ayu, Ayu meronta dengan sangat kuat, sambil menjerit dan meraung dengan sangat kuat. Harun terkejut, sekali dengan ustaz tu terkejut, sebab Ayu ni menjerit terlalu kuat. Rasanya kalau orang lalu dekat depan rumah tu, semuanya boleh dengar suara Ayu menjerit. Bila dah jadi macam tu, ustaz tu cakap dekat Harun, tak apa tak apa, sapu aja, teruskan sapu, celup lagi, sapu lagi. Harun pun buat, teruskan sapu, tak kiralah anak dia meronta ke menjerit ke, dia celupkan air dalam bekas air tu, dia sapukan lagi air tu pada muka Ayu. Lama kelamaan, Ayu dah tak menjerit lagi. Suara dia makin lama makin perlahan. Badan dia pun sama, dah tak meronta lagi. Akhirnya, Ayu pun pingsan, tak sedarkan diri. Tapi tak lamalah. Lepas tu, Ayu tersedar semula. Masa dia sedar tu, Ayu sendiri pelik. Kenapa dia berbungkus macam tu? Berbungkus dengan kain batik, macam orang dah meninggal dunia. Bila anak perempuan Harun dah okey, dah pulih, kawan Harun ni, ustaz ni, nak minta dirilah nak balik. Tapi sebelum balik tu, dia bercakap dulu dengan Harun. Kata ustaz ni, anak Harun ni sebenarnya dah tersampuk, mungkin terkena badi mayat. Jadi ustaz ni tanyalah Harun, kau ada bawa mana-mana tak anak-anak kau ni pergi ziarah orang sakit ke orang meninggal? Bila ustaz tanya macam tu, barulah Harun teringat, ya tak ya, 2 minggu sebelum perkara ni berlaku, Harun dan 2 orang anak dia ada balik ke kampung, di Melaka. Dan kebetulan pada masa tu ada orang meninggal dekat kampung tu. Jadi Harun pun bawa lah anak-anak dia pergi ziarah, ziarah dekat rumah si mati. Dan Harun dapat tahu orang yang meninggal tu memang ada amalkan benda-benda yang syirik, benda-benda yang kurafat. Jadi memang ada kemungkinan apa yang berlaku pada Ayu ni ada kena-mengena dengan si mati di Melaka tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Harun berlaku kepada anak perempuan dia yang bernama Ayu. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Hani untuk memudahkan cerita. Hani bekerja di sebuah lapangan terbang, tapi bukan sebagai pramugari, bukan sebagai seorang kru penerbangan. Tapi sebaliknya, Hani bekerja di sebuah kedai, di lapangan terbang tu. Dia bekerja di sebuah butik lah, butik menjual pakaian. Perkara ni berlaku pada satu malam, masa tu dah pukul 10 lebih lah. Butik tempat Hani bekerja dah tutup. Hani pun keluarlah, keluar daripada lapangan terbang tu, tunggulah dekat tepi jalan. Masa tu Hani dia balik, dia ada naik satu van ni, van sapu. Zaman tu belum ada lagi Grab, taksi ada tapi taksi mahal lah. Jadi Hani lebih prefer naik van sapu, lebih murah. Masa tu sebenarnya ramai je pekerja-pekerja yang tunggu dekat situ. Ada yang boyfriend pergi ambil, ada yang suami pergi ambil, ada yang abang pergi ambil, macam-macam lah. Dan ada juga sekumpulan pelancong yang sedang menunggu van dekat kawasan tu. Tapi jauh sikit lah daripada si Hani ni. Malam tu sebenarnya, sebelum Hani tutup kedai tadi, driver van tu ada telefon bagi tahu, mungkin dia akan lambat sikit malam ni. Tapi tak apalah, Hani pun tunggulah macam biasa dekat tepi jalan. Masa terus berjalan, pekerja yang tadinya ramai menunggu dekat tepi jalan tu, seorang demi seorang dah balik, ada orang ambil. Tinggallah Hani seorang diri, berdiri dekat tepi jalan tu. Tapi dekat kawasan hujung sana masih ada lagi kumpulan pelancong tadi tu. Hani terus sabar menunggu, berdiri dekat situ tunggu van datang. Sedang Hani menunggu tu, tiba-tiba Hani terperasan bertentangan dengan dia di seberang jalan berdiri seorang perempuan. Tiba-tiba je, entah daripada mana datangnya perempuan tu. Hani perhati aja perempuan ni, daripada mana pula datang dia ni, tadi tak ada, tiba-tiba aja tercengat berdiri dekat situ. Hani tengok perempuan ni, muka dia sedih aja, sedih dan nampak pucat. Tak lama lepas tu, Hani perasan perempuan ni angkat muka nak pandang ke arah dia. Hani pun cepat-cepat alihkan pandangan, sebab kalau dia tak alihkan pandangan, kantoilah yang dia pandang ke arah perempuan ni daripada tadi. Tiba-tiba Hani terdengar bunyi kenderaan datang daripada sebelah kiri. Hani pun tolehlah, toleh pandang ke arah sebelah kiri. Nampaklah ada sebuah van ni datang. Tapi van tu bukan van yang Hani tunggu, van lain.
van ni bergerak dengan sangat laju menuju ke arah jalan di mana dia dan juga perempuan tu berdiri. Makin lama makin dekat. Betul-betul laju van tu bergerak. Sampailah betul-betul nak sampai dekat Hani dan juga perempuan tu. Tiba-tiba perempuan yang berdiri dekat depan Hani ni melompat betul-betul dekat depan van tu. Dan pada masa itulah Hani tengok sendiri dengan mata kepala dia macam mana perempuan ni dilanggar dan digilis oleh van tu. Berkecai badan perempuan tu, hancur. Jalan yang tadinya bersih sekarang ni berlumuran dengan darah. Hani menjerit masa tu, tutup muka dia macam ni. Beberapa saat lepas tu Hani pun buka balik mata dia. Dia tak pandang ke arah depan, dia pandang ke arah di mana van tadi bergerak. Bila Hani tengok, Hani nampak van tu sekarang ni dah berhenti. Berhenti betul-betul dekat depan kumpulan pelancong yang berdiri tadi dekat tepi jalan. Nampaklah driver van tu turun. Dia buka pintu van bagi pelancong tadi masuk. Bila Hani tengok keadaan macam tu, Hani rasa pelik. Driver ni tak perasan ke dia langgar perempuan tadi tu? Bila Hani tengok balik dekat depan, dah tak ada perempuan yang digilis oleh van tadi. Tak ada darah, tak ada bahagian badan yang hancur, tak ada apa-apa. Bila dah jadi macam tu, Hani dah rasa seram sejuk. Dah takut. Hani pun ambil handset dia, dia call brother yang bawa van tu, abang yang bawa van tu. Hello bang, lambat lagi ke? Abang ada dekat mana? Driver van tu pun jawab, dah nak sampai dah ni. Sikit lagi nak sampai. Dan memang betul, tak lama lepas tu sampailah van yang Hani tunggu. Bila van dah sampai, Hani rasa takut nak duduk di kerusi belakang. Biasanya memang dia duduk kat belakang lah, tapi kali ni dia minta izin dengan abang driver tu. Bang, boleh tak saya nak duduk dekat depan? Abang driver tu pun tak ada masalah lah. Okey, duduklah dekat depan. Hani pun duduk dekat depan. Bila Hani dah masuk, dah duduk, driver tu pun terus memandu tinggalkan kawasan lapangan terbang tu. Bila van tu dah jauh tinggalkan lapangan terbang tu, Hani mula bercerita. Bercerita kepada abang driver van ni. Dia ceritalah apa yang dia nampak tadi. Nampak perempuan ni berdiri. Lepas tu perempuan ni tiba-tiba melompat dekat tengah jalan. Dan dilanggar satu van. Van yang bergerak laju. Dia ceritalah nampak perempuan tu kena langgar, perempuan tu kena gilis, sampailah hancur tubuh dia. Dan bila dia tengok sekali lagi, dah tak ada apa-apa. Mayat yang hancur tu pun hilang. Semua darah ni pun hilang. Tak ada sebarang kesan yang menunjukkan ada berlaku kemalangan dekat situ. Bila driver tu dengar apa yang Hani cerita, driver tu terdiam sekejap. Lepas tu barulah dia bercakap balik. Driver tu cakap, dia sebenarnya pernah nampak perempuan yang Hani cerita ni berdiri dekat tepi jalan. Tapi dia cakap dia tak langgar lah perempuan tu. Sebab masa dia lalu, perempuan ni tak melompat dekat depan van dia. Sebab dia memandu perlahan. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Hani berlaku kepada dia semasa dia bekerja di sebuah lapangan terbang. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.